Itu 2 miliar keuntungan dari judi online. Lu atur duit itu untuk suatu bisnis yang berkembang. Dan semuanya gua percayain ke lu. Baik, bos. Yon. Gawat nih, Yon. Gawat. Warga sekitar pabrik mau demo gara-gara pabrik limbah kita. Dan bukan cuma itu. Bukan cuma limbah. Ini juga termasuk terobong asap yang bikin polusi udara. Lo gak usah khawatir. Gua akan menemui Karim buat menyelesaikan masalah ini. Lo yakin? Karim mau dan mampu ngatasin ini semua? Lo tenang aja. Tuh, dia bagus nih Karim. Apa kabar Karim? Gua kira lo udah jadi pengusaha sukses lepas kerja dari gua. Ternyata... Ngapain lo kesini? Belum puas kamu ngerusak alam ini. Kamu tahu kan dampak buruk dari pabrik yang kamu kelola. Oh, jadi ini orangnya? Tahan Jo, tahan Jo. Bener-bener ya, gara-gara lo kita semua imbasnya. Sungai-sungai tercemar gara-gara pabrik lo. Tenang. Gak usah marah-marah dulu. Gua kesini gak mau ngajak ribut. Gua kesini ada niat baik. Karim, ini ada uang buat lo. Tapi dengan satu syarat. Lo harus bisa bungkam warga yang demo pabrik gua. Gua gak butuh duit ini. Hey Jo. Mar, tunggu Mar. Widih, rapi banget lu. Mau kemana? Ngantor dong. Sekarang udah punya kantor lu. Kan gua kerja sama Yono. Yang kelola pabrik siapa? Gua. Jadi lo ikut andil atas limbah yang disebabkan oleh pabrik itu? Gua gak nyangka, Mar. Eh, lo juga kan udah dapat duit dari si Yona. Buat ngebungkam warga biar gak protes lagi soal pabrik gua. Lo kira gua mau? Gue, lo, Yono adalah teman dari kecil. Kita pernah melakukan hal besar untuk kebaikan bumi ini. Udahlah, Rin. Mendingan lo gabung sama gua. Ntar gampang gua bilang sama Yono. Lo mau apa? Duit? Rumah? Mobil? Lo mau apa tinggal bilang. Sebelum elu, gue udah lebih dulu terlibat. Tapi gue sadar, apa yang gue lakuin itu bakal merusak bumi ini. Dan gue pilih untuk berhenti. Kalau elu tetap dengan pendirian elu untuk mendirikan pabrik, gua orang pertama yang akan menolaknya. Karim, Karim. Coba lu pikir sekali lagi. Gua ini bisa ngasih apa aja yang lu mau. Maaf. Gua enggak bisa. Gue lebih mementingkan dampak dari perbuatan lu atas bumi ini. Baik. Itu artinya lo gua pecat. Dengan senang hati. Apa lo tahu dari mana sumber dana yang Yono dapat? Apa lo tahu? Gua enggak perlu tahu soal itu. Tapi lo harus tahu. Sumber dana itu adalah hasil dari keuntungan judi online Yono dan bosnya. Dan lo harus tahu resiko dari sumber dana hasil pencucian uang tersebut. Gua gak peduli. Tapi gua peduli karena lu temen gua. Gua gak mau lu terlibat lebih jauh. Dan ingat, jangan sampai lu menyesal. Berita buruk, Yon.
Bisnis judi online kita sudah terendus. Dan secepatnya, besok kita berangkat ke Singapura. Terus, mengenai pabrik kita gimana, Bos? Untuk sementara, biar Komar yang menghandle-nya. Oke? Baik, Bos. Lo keterlaluan sama gua. Jadi selama ini lo cuma manfaatin gua. Iya. Lepasin enggak? Lepasin. Lepasin. Lo mau apa, ha? Mau pukul gua? Pukul, pukul nih. Lo enggak bisa apa-apa. Asal lo tahu. Lo itu udah terlalu jauh ngikut bisnis gua. Kalaupun aku masuk penjara, lo juga masuk penjara, men. Lo tega, tega lo, Yon. Sudahlah. Gua besok mau berangkat ke Singapura. Untuk sementara urusan pabrik, lo yang urus. Paham lo? Ada kabar buruk buat lo. Bos lo, Yono dan Hendro sudah tertangkap di Singapura gara-gara pencucian uang judi online. Gue sadar, gue siap, gue pasrah. Emang gue harus dipenjara gara-gara perbuatan gue? Makasih. Lo teman terbaik gue udah pernah nyadarin gue. Maaf, Mar. Untuk kali ini, gue gak bisa bantu lo. Ketika ini menjadi pengalaman terberat dalam hidup gua, maka gua pasrah dan akan menjalani ini semua sebagai wujud pertanggungjawaban. Ketika harta sudah merubah hidup gua bak neraka, maka banyak air mata orang-orang di sekitar gua yang harus terluka atas keserakahan gua.